Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Di pagi hari ini saya akan review lagi teman-teman. Nah, untuk strawberry sekarang yang saya akan review yaitu jenis Rosalinda. Nah, Rosalinda ini saya dapatkan dari Bali berbarengan dengan pesanan saya yaitu strawberry Sachinoka. Yuk review. Saya mulai dari daunnya ya. Dia memiliki daun yang sedikit lonjong dan sedikit berbulat juga. Nah, berwarna hijau tetapi tidak terlalu cerah dan tidak terlalu gelap. Batang daunnya itu dia sedang. Untuk tangkai buahnya, dia memiliki satu tangkai dan memiliki beberapa cabang buah seperti ini teman-teman. Lanjut ke tekstur dan rasa buahnya teman-teman. Nah, untuk buahnya ini dia itu tidak terlalu padat. Biji buahnya dia itu masuk ke pori-pori seperti ini teman-teman. Nah, bentuk buahnya itu sangat bagus dan memiliki aroma yang sangat harum. Lanjut ke daging buahnya teman-teman. Nah, dia memiliki daging berwarna putih dan berwarna merah di pinggirannya seperti ini. Lanjut ke rasa buahnya teman-teman. Nah, untuk rasanya dia itu manis, sedikit berair, tidak terasa asamnya teman-teman. Segitu saja review strawberry Rosalinda yang saya punya untuk di kota Bandung. Jangan lupa subscribe teman-teman, like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum.